akan dilakukan dengan diberikan seperti awan putih mengisi langit biru bagaikan singa di gunung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera. And oh, and I so miss you, babe. You all love. Juru yang pertama juga kali ini dari Barito Putra. Tepat menit ke-20. Rizky Porat juga tidak terlalu tinggi tapi jepret. Bayu Pradana tadi sempat menyenggol bola. Namun masih ada pemain-pemain dari Arema mengangkat dengan kaki kanannya sekarang. Jepret! Heading dari Casio. Mendampingi Bayu Pradana ada Lutfi, ada Rafi. Oh ini Azamat ya. Azamat ternyata. Ya. Bukan Casio. Iya, sangat terarah sebetulnya melewati jangkauan kiper, tapi masih ditolong oleh tiang gawang yang mengembalikan bola ke area pertandingan. Berhanif, masih Hanif dan ada pelanggaran di sana. Bagas melanggar Hanif Syabandi dan menerima kartu kuning. Kita akan lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Ya, ini pelajaran yang sangat mahal bagi Bagas ya. Dia sendiri tidak percaya. Ancang-ancang. Forte kali ini. Jabret! Super Bion! Ternyata bola diarahkan ke tengah. Gol ke-8 bagi Forte dan Arema FC unggul 1-0 di menit 47 bungkus. Iya, ini gol yang tentu sangat menyesakkan bagi para pendukung Barito ya. Tapi kita lihat eksekusi Forte tadi memang sangat percaya diri. Dia tidak mengubah arah bola, tetap diarahkan ke tengah.
tidak mengubah sama sekali. Dia yakin bahwa kiper akan bergerak dan dia arahkan ke tengah. Sesuatu yang cukup berisiko, tapi dia dengan sangat percaya diri mengeksekusinya dengan cara seperti itu. Fortes dan digagalkan oleh kaki Aditya Harlan. Masih terus kita lihat serangan lagi. Crossing dari Alvarizzi. Memegang rambut yang panjang seorang Fortes. Kita lihat heading mengenai Mistar. Fortes kaget untuk bisa melakukan ofensif rebound tadi. Dan selamat gawang Barito Putra. Iya, buah sundulan yang sangat sulit. Yes. Datang lagi Casio, coba menambah kecepatan. Berikan bola pada Bruce Rismo, lebar pada Rizky Pora. Rizky Pora kali ini. Masih Rizky Pora, jabret! Bola-bola khas dari Rizky Pora yang kembali bisa kita saksikan di menit ke-74 tadi. Hanya kurang lintiran kaki kiri dalamnya, Bu Bos. Iya, akhirnya dia bisa melewati, bisa melalui hadangan dua pemain Arema yang selalu mengikuti. Mista. Asio, kali ini Asio dapat bola dari rekannya di belakang Asamat Bay Patok dan menuju kepada Casio Francisco de Jesus, pemain yang baru kembali lagi di Barito, dikatakan menjadi kunci di menit pertama oleh Bukus, dan sekarang dia juga yang mampu menyamakan kedudukan dari pertandingan yang berlangsung di malam hari ini. Kita lihat Bukus. Iya, baru saja kita bahas bahwa tidak mudah untuk mendapatkan poin. Baru kita membuktikan mereka bisa mendapatkan poin itu. Oh, memang tidak offside, memang tidak offside. Iya, pintar sekali kita lihat bagaimana Masio juga melewati jangkauan penjagaan. Faiz, kali ini Dendi menyerang sebelah kanan ada Diego. Diego mengangkat bola, Fortes. Fortes ada dua teman di sebelah. Placing bungkus. Iya, ini kombinasi yang sangat bagus antara Diego Fortes dan di akhir dengan placing yang sangat bagus, sangat tajam dari Rafli yang jauh berpojok. Aditya Atlas juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bersyukur, baca Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemenangan terus kemenangan sampai akhir. Dan buat yang cedera, mohon bersabar. Ya, kan sudah langsung. Kita ucapkan terima kasih juga buat Presiden yang langsung memberikan bonus. Amin. Ketika plus terakhir. Mulai. Menutup tandingan, kita mulai. Alhamdulillah.